Halo, ketemu lagi bersama saya. Ini saya lagi di Bipis. Bipis itu desanya Bancangan, Kecamatan Sampit. Lagi cari makan sate gulai Pak Bangsi, sate gulai Bangsi. Saya tertarik karena konon satenya besar-besar, enak-enak. Jadi kita akan lihat seperti apa penampakan dari sate gulai Pak Muji. Tetap ikuti channel saya, like, comment, subscribe, share, dan juga tekan ikon lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada yang baru dari channel saya. Yuk. Ini adalah sate gulainya. Sementara gulainya saya cuma minta kuah saja, soalnya saya nggak suka jeroan. Dibalik dulu ya, bener nggak besar-besar? Wow, mantap. Ini satenya besar-besar, daging semua, dan kita akan mencoba menikmati. Saya ulek dulu ini sama sambal satenya. Ini sekali lagi tanpa apa-apa, soalnya saya cuma pengen pakai kuahnya aja, jeroannya enggak. Kita nikmati makanannya seperti apa, aroma, rasa, dan juga tekstur dari sate gulai Pak Muji. Belum kita kasih kecap, sedikit saja kecap, banyak. Saya nggak sebut merek kecapnya karena nanti dikira endorse. Oh, kita habiskan dulu karena enak banget. Kita habiskan dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah makanan. Makannya kita sudah selesai dan ternyata memang satenya lembut, enak, mantap. Kita bayar dulu biar kita kan harganya. Sampun. Satenya nggih. Ternyata cuma 25.000 satenya 10 tusuk. Iya. Enggak pakai gulai apa? Enggak pakai gulai karena saya memang enggak suka apa? Enggak suka jeroan. 25.000 untuk satu porsi nasi dan satu porsi. Oh, kalau dengan gulai 30 ternyata ada selisih 5.000. Ya. Pak. Oke, mantap. Matur nuwun, Bu. Jadi ini kita sudah makannya sudah selesai di sate gulai kambing Pak Muji di Bipis, Desa Bancangan. Bipis itu Bancangan ya kayaknya.
pokoknya Pasar Wibis itu ke timur dikit ada apotek, sebelahnya pas itu ada sate gulai kambing Pak Musi. Rasakan, nikmati, dengan jangan lupa kunjungi warung sate gulai kambing Pak Musi, kuliner mantap Ponorogo Tenggara.